untuk kemajuan bersama anak SMA Negeri 1 itu. Kita akan memulaikan pertemuan kita hari ini dengan doa, dan kiranya doa buka ini dapat dipimpin oleh Guru Agama Islam, Ibu Ustazah Marisa SPDI. Kepada Ibu, disilakan. Kegiatan kita, mari kita awali dengan doa. Mari berdoa. Kesimpulan aku
aku masih seperti yang dulu. Bicara tentang pembelajaran berdiferensiasi secara teori bisa saja belum semua sekuasai. Tetapi DP implementasi di kelas apakah sudah sesuai dengan teori yang ada? Jadi sebentar tolong mau dikuatkan kembali oleh Ibu Novianti. Makanya di grup Ibu udah bilang bawa laptop supaya perangkat ajar yang so ada kurang bapak ibu kurang mulia, mau tambah di mana, mau taruh di mana, mau edit di mana, mesti masuk di mana nih pembelajaran berdiferensiasi, supaya ada hasil ketika selesai kita melaksanakan IHT hari ini. Rencananya bulan Juli, akhir Juli setelah pelaksanaan masa orientasi siswa baru, saya akan melaksanakan rapat dengan orang tua murid sekaligus pemilihan komite sekolah. Kalau orang murid di sini, orang beralih nanti dia akan sarpas apakah memenuhi syarat untuk buat di sekolah, karena kalau pemilihan komite otomatis semua orang tua harus dihadirkan. Kalau tidak memenuhi syarat, nanti buatkan peminjaman di GOR. Kalau di GOR berarti harus ada persiapan dari segi anggaran karena berkaitan dengan kursi dan sound system. Jadi siapkan yang terbaik di akhir Juli. Saya kepala sekolah akan melaksanakan rapat dengan orang tua sehingga RKSBOS harus secepatnya dibuat, kita sama-sama susun dan dilemparkan kepada orang tua sekiranya masih ada yang kurang. Jadi Bapak Ibu, kenapa saya sampaikan kemarin dibuatkan program kerja, sampaikan saja berapapun nominalnya, nanti kasih cun di RKSBOS. Kalau tidak memungkinkan di RKSBOS, surah akan lemparkan kepada orang tua. Jadi integritas pendidikan yang ada di Sulawesi Utara, nilainya di SMA 1 ini dihitung ada 2 sekolah, sekolah negeri dan sekolah swasta, dan ada beberapa sekolah lainnya. Dan link yang dibagikan oleh bendahara kemarin berkaitan dengan pengisian survei tersebut. Jadi tolong yang belum mengisi itu diisi. Jadi tidak semua orang mau mengisi, jadi sampelnya juga cuma random. Jadi data yang dimasukkan itu di itu akan dilanjutkan kepada KPK. Jadi yang melaksanakan survei adalah KPK. Bapak Ibu tidak usah khawatir karena ini berkaitan dengan integritas pendidikan. Tidak masalah, silakan diisi saja. Sunan RKSBOS itu bisa menghadirkan siswa ya. Kalau bisa OSIS ya, pramuka, ibu apa? Apalagi dorong semua berkemah. Nyanyi atau jaksa yang melamari nih sudah jadi. Kalau memang dorong sumbernya di torang, ya tidak usah di torang mau backing toh. Daripada torang mau backing sesuatu gebrakan yang wow luar biasa, kalau ternyata mau backing torang bermasalah, lebih bagus torang ikut jodoh PLR yang benar. Jadi untuk pramuka, kalau mau backing perkemahan yang bisa dibiayai dari dana BOS, dicatat itu bisa dimasukkan kepada bendahara. Dan kalau saya memperhatikan anak saya berkemah, kini setiap berkemah dia berkemah. Itu dorang di satu camp itu, DP makanan semua dorang siapkan, dorang anak-anaknya yang siapkan. Dorang atur begitu jo, supaya dorang sendiri yang kelola menjadi ketua tim. Dalam satu, saya tahu Ibu Devi sudah sangat paham agar supaya perang tidak bersentuhan dengan uang, tidak ada kalimat lagi bahwa di perkemahan SMA 1 itu ada mempungut 50.000, 35.000 dan lain-lain. Jadi jangan ada lagi seperti itu. Dan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, saya sebagai SPD, kepala SMA 1 itu membuka
Dan kita masuk di dalam inti dari pertemuan kita saat ini. Kita akan mengikuti pemaparan materi IHT pembelajaran berdiferensiasi yang akan dibawakan oleh Ibu Novianti Nienlaya, Sarjana Pendidikan MD. Kepada Ibu disilakan. Sekali lagi selamat pagi Bapak Ibu. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh pimpinan sekolah melalui wakil kurikulum untuk saya bisa berbagi di saat ini. Sekali lagi saya mohon izin untuk bisa berbagi. Bapak Ibu ada hal-hal yang ingin ditambahkan atau share bersama, silakan. Mungkin ada juga pemaparan dari saya yang dirasa masih kurang. Nanti kita boleh saling melengkapi Bapak Ibu. Jadi sekali lagi saya tidak menggurui atau mengajar Bapak Ibu, karena di sini kita semua adalah sama-sama pendidik, tetapi kita saling berkolaborasi untuk kemajuan pendidikan yang ada di SMA Negeri 1 Bitung. Jadi saya rasa Bapak Ibu sudah paham, apalagi kita adalah sekolah penggerak, sudah memasuki tahun ketiga, jadi seharusnya terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi ini sudah melekat dengan kita sebagai pendidik yang ada di SMA Negeri 1 Bitung. Mungkin kita bisa awali dulu dengan slide yang pertama. Ya Bapak Ibu, kita boleh sama-sama memperhatikan gambar yang ada di depan Bapak Ibu. Nah, kalau kita melihat gambar yang ada di depan, di sini kata-katanya kalau kita sama-sama cermati, dikatakan for a fair selection, everybody has to take the same exam. Please find their three. Jadi untuk pertandingan yang fair, yang seimbang, semua akan mengikuti tes yang sama, yaitu memanjat pohon. Nah kalau kita lihat peserta dari tes ini ada siapa saja Bapak Ibu, atau ada hewan apa saja. Di sini digambarkan hewan. Kalau Bapak Ibu lihat ada hewan apa saja Bapak Ibu dari gambar ini? Ada gajah yang paling besar. Nah ini berkaitan dengan kesiapan. Kemudian minat. Ada peserta didik yang punya minat misalnya olahraga, kesenian, seni. Kita upayakan pembelajaran ini memasukkan unsur-unsur ini. Kalau seni orang boleh poster, saya gratis dan lain-lain. Jadi kita langsung ke unsur-unsur ini ke
kemudian metode yang tepat untuk dia apa, lalu tolong sesuaikan modul ajarnya ini. Tolong buat bukan hanya nanti satu tujuan pembelajaran Bapak Ibu, tapi kalau mau ikut betulnya di masing-masing kelas itu pasti ada kelompok-kelompok berbeda. Kelompok-kelompok ini sesuai dengan kemampuan belajarnya siswa. Berarti ada tujuan pembelajaran untuk kelompok-kelompok belajar ini. Jadi berat sebenarnya terhadap tugas. Tapi nanti sebentar saya akan coba bagikan bagaimana proses pembelajaran berdiferensiasi yang sederhana saja. Orang coba mulai dari yang sederhana. Nanti kalau Bapak Ibu sudah terbiasa, boleh ditingkatkan ke yang lebih kompleks. Oke, kita lanjut. Kali pembelajaran dalam kelas. Nah, jadi jangan sampai salah kata Bapak Ibu, supaya sebelum orang maju, orang semuanya lari dulu karena berpikir terlalu berat. Tapi pembelajaran berdiferensiasi itu sebenarnya kalau Bapak Ibu lihat kemarin itu berdasar pada kebutuhan individu setiap siswa. Jadi bagaimana orang mengajar pembelajaran yang berdasar dari tadi kesiapan, minat dan profil. Mengacunya hanya di situ Bapak Ibu. Yang tidak lain-lain. Jadi harus sesiswa siap, minat dan profil belajar. Itu yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi. Oke, kita lanjut. Nah, tujuan pembelajaran berdiferensiasi ini yaitu menciptakan kesetaraan belajar bagi semua siswa. Jadi tidak ada yang merasa tertinggal, tidak ada juga yang merasa terlalu cepat. Karena saya sendiri kalau di kelas saya lihat, kalau yang sobisa, yang lain yang masih merasa tertinggal itu agak susah kalau menghandle Bapak Ibu, karena sekali lagi terbatas dengan waktu. Kurang lebih jam pelajaran di dalam kelas paling tinggi dikali 45 menit Bapak Ibu. Akan susah ini, harus bisa mengakomodir semua kemampuan belajar siswa. Kemudian
pikir. Lo pikir dia Italiano. Kita mau dulu. Ya, terima kasih. Apa Inggris saya malah. Sana hilang masa.
yang terjadi di lingkungannya. Apa yang menyebabkan kelangkaan itu terjadi? Siapa saja yang berperan dalam terjadinya kelangkaan tersebut? Bagaimana cara mengatasi masalah kelangkaan tersebut? Nah, guru menjelaskan mengenai bentuk laporan yang harus dibuat. Dan juga pastinya guru akan menyampaikan batas waktu pengumpulan laporan. Oke, dan ini untuk teknik dan instrumen asesmen, yaitu teknik asesmen untuk yang formatif itu ada observasi, dan untuk yang sumatif itu ada soal esai atau presentasi, dan untuk ini adalah contoh dari rubrik penilaian untuk presentasi. Dari modul ini, itu tinggal rincian aktivitasnya. Untuk rincian aktivitas, isinya apa? Pertemuan pertama, aktivitasnya ada apa-apa saja. Terus untuk pertemuan ini, itu saja untuk bagian rincian aktivitasnya. Belum kami taruh untuk berdiferensiasi kontennya ada di mana. Baru yang lain-lain juga belum, tapi yang di kegiatan intinya sudah di ke apa proses pembelajarannya sudah dimasukkan, tapi untuk yang di rinciannya belum ada. Terus untuk apa yang sudah disampaikan tadi, itulah bentuk asesmen-asesmennya. Saya kira sekian untuk modul dari kelompok Mabel IPS. Jika ada masukan, kelompok semua tadi. Ya, oke. Sekarang diberikan kesempatan jika ada kelompok kombel yang akan menanggapi apa yang sudah ditampilkan oleh kombel Rangkang. Ya, disilakan. Ya, mari kita saling menambahkan jika masih ada yang kurang.
Bapak Ibu, karena ini kan untuk orang semua toh, orang mau belajar ya. Dua. Sekarang untuk 2 TP ini apakah dilakukan 2 pertemuan tetap beda atau hanya 1? 3. Oh, 3. Berarti 2 TP 3 tetap muka. Jadi sekali lagi 2 TP 3 tetap muka. Setahu kita tergantung dari materinya, dalam materinya. Pemahaman saya kalau 2 TP bisa 1 kali pertemuan atau bisa 2 kali pertemuan per TP. Tapi kan ini 3 TP 3 TP 2 pertemuan. 2 TP ya, pertemuan berarti mungkin ada keluasan materi yang perlu dibahas. Terima kasih saja. Ada deh. Ya. Kita menggali wawasan lebih jauh. Memang kalau misalkan ada konten berdiferensiasi, ada di konten, berarti kelangkaan itu punya variasi materi, gitu. Kelangkaan, mungkin ada jenis-jenis kelangkaan. Kalau di sana, kan itu kan konten itu berarti materi pembelajaran untuk gampangnya kita. Kemudian, apakah kelompok ini mau sekaligus, misalkan dalam proses kalau berdasarkan asesmen Anda, asesmen awal yang datanya itu kan diambil dari sana, sebelum mau bertanya apakah data ini 1 TP lah misalnya, mungkin hanya 2-3 kali pertemuan bisa lebih. Saya ambil contoh misalkan di bahasa Indonesia, menulis argumentasi dari asesmen awal itu diperoleh data bahwa kemampuan siswa di kelas itu, ini cuma 1 kelas. Saya perlu mengambil 1 kelas atau taruhlah kita ambil sampel itu untuk keseluruhan kelas paralel. Nah berarti dia kan ada misalkan 3 ya, misalnya yang tinggi atau sangat tinggi, kemudian sedang kemampuannya, dan kurang di bawah rata-rata yang tadi kuasai sebagian utuh atau, nah itu berarti perlakuan kita dalam proses itu kan butuh waktu yang berbeda. Nah berarti kan itu masuk pada alokasi pembelajaran. Nah, memang ini sangat sulit tadi. Saya setuju dengan Nerviko. Memang sulitnya karena kita berproses. Apalagi kita ini cuma berada di dalam kelas yang sangat sempit dengan variabel-variabel kemampuan siswa yang berbeda, mungkin perlu ditambah lagi dengan tadi kalau anak-anak misalkan begini, untuk kami misalkan menulis argumentasi yang kategori cerdas atau katakanlah kemampuan tinggi, ukurannya mungkin 4 lembar. Diferensiasi konten, proses, dan produk. Jadi kita tidak menyentil sampai ke bagian yang bawahnya, karena sesuai dengan apa yang kita sepakati tadi, kita di modul ajar yang akan kita tampakkan di bagian mana diferensiasi proses, konten, dan produk. Mungkin masih agak blur di bagian apa itu diferensiasi konten dan diferensiasi produk itu seperti apa. Tadi saya sudah share Bapak Ibu di grup ada contoh modul ajar yang berdiferensiasi. Kalau Bapak Ibu sudah baca, sebenarnya di situ jelas seperti apa diferensiasi konten. Konten berarti bagaimana kita akan menyajikan materi kepada peserta didik sesuai dengan kebutuhan mereka. Berarti kalau dalam cara penyajian bisa tadi mengikuti gaya belajar auditori, visual atau kinestetik, bisa kita tampilkan video atau nanti mereka bisa ada demonstrasi langsung, itu masuk di dalam konten. Nah kalau proses berarti bagaimana peserta didik ini mereka akan mendapatkan pengetahuan sesuai dengan cara dorong cara belajar. Misalnya orang membentuk kelompoknya tidak homogen,
bisa juga sebenarnya Bapak Ibu, tapi kan kebanyakan orang buat kelompok itu campur, digabung. Ada yang kemampuannya di atas, sedang, dan mungkin yang masih kurang. Nah, di pembentukan kelompok ini diharapkan Bapak Ibu akan menentukan siapa yang menjadi ketua kelompok. Kemudian dari ketua kelompok ini dia akan membagi teman-temannya di dalam kelas, di dalam kelompok itu apa yang akan mereka lakukan. Dan kita bebaskan orang, misalnya cari, tolong so kasih kasus atau kasih soal. Tolong bebaskan orang untuk menemukan DP solusi atau DP jawab berupa presentasi, atau nanti ada bentuk poster, itu produk sejelas. Cuma mungkin yang kita rasa masih agak pemahamannya masih agak blur di bagian konten dan proses. Oke, bisa Bapak Ibu? Ya, kita lanjut di grup kuasa kur. Karena ini waktu yang sangat berharga bagi kita untuk mendengar modul yang memang pembicaraan yang sangat terkenal tentang spesial itu, yaitu pembelajaran berdiferensiasi. Modul ini salah satu tugas yang saya buat dalam tugas grup penggerak dalam membuat modul berdiferensiasi. Jadi sebelum kita kumpul dibedah lagi dalam diskusi. Sebenarnya ada yang salah di sini, tapi mereka tidak komentar. Mudah-mudahan dari pembahasan ini bisa mengetahui apa yang kurang. Saya ingin supaya kita saling membedah, saling membagi, dan saling memberikan masukan untuk tujuan kita bersama. Rombel pencarungan sudah baik, tapi rombel. Mohon maaf, tadi saya membaca untuk modul ini masih ada kompetensi inti. Kalau tidak salah, itu K13 punya, so. Kompetensi inti kan sudah ganti dengan CP. Kan, betul. Iya, masih apa punya lama punya, jadi tidak masalah. Berikut untuk referensiasi proses konten dan produk itu kan berada di, kalau tidak salah kan, di kegiatan. Oh, komponen. Itu berada di kegiatan, ke kegiatan inti. Minimal dia di pendahuluan di kegiatan kan, kegiatan di pendahuluan inti kan masuk di situ. Jadi kalau boleh jangan dijelaskan begitu, masuk langsung seperti kami tadi. Tugas dari kami itu penggerak, bagaimana kami membedah apa yang dibuat. Nah, untuk saya untuk membuat tugas ini, saya bahas dalam satu lembar, dalam rubrik. Tapi memang lebih bagus seperti tadi. Jadi setelah itu, tapi sesuai dengan apa yang saya mau. Tadi deh dan Haji Susia dan Haji Novianti, apa yang saya harapkan dari diferensiasi itu, kalau kita lihat teman-teman melihat itu diferensiasi karena kelompoknya, anggota-anggotanya yang beragam, itu kan hal biasa sebenarnya dalam membentuk kelompok, baik dari era KTSP sampai sekarang itu heterogen ya, keragaman siswa dari segi kemampuan, latar sosial, karakter itu memang harus di. Tapi kalau kita khusus misalkan ini ya, mengembangkan bagaimana? Kita kan berpikir hanya gerombolan sosial. Bagaimana mau perlakukan yang beragam-beragam ini? Itu saya tangkap dalam konteks saya misalnya penulis. Menulis itu tidak cukup hanya jago kelompok, karena akhirnya bermuara pada literasi itu kan harus individu. Nah itu maksudnya bagaimana di dalam satu kelas proses pembelajaran itu pasti butuh waktu berbeda. Yang lain mungkin cepat selesai 30 menit, yang itu paling apa mungkin 2 jam tidak cukup. Ini mohon diperhatikan supaya orang bukan cuma bercerita kelompok belajar, tapi individu yang belajar itulah tubuh merdeka. Orang memperlakukan individu, kompetensi individu, bagaimana prosesnya terkait dengan waktu. Itu berarti kita harus menyediakan alokasi waktu yang beragam juga untuk